Hingga Senin siang, dari 17 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018, setidaknya 10 provinsi ini sudah menyerahkan rekapitulasi perhitungan suara, Dam. Ya, beberapa daerah juga masih ada yang baru akan melakukan rekapitulasi untuk penetapan gubernur hari ini ya, seperti Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Padahal penetapan kepala daerah akan berakhir pada tanggal 9 Juli ini ya, Rika. Iya, sementara itu dari 154 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018, 105 kabupaten kota diantaranya itu sudah menyerahkan rekapitulasi suara. Nah, sementara beberapa daerah lain ini masih terkendala dalam proses pengiriman. Untuk kabupaten kota, kita masih menerima hasil dari teman-teman, karena terakhir mereka tanggal 6, karena ada beberapa daerah di kabupaten kota itu yang masih terus mengirim. Karena ada persoalan sinyal, ada persoalan beberapa hal lain ya. Mungkin nanti setelah mereka datang ke ibu kota, di Ambon atau di Ternate atau di Halmahera, baru mereka bisa mengirim.